Ini kisah tempat letak kereta bertingkat multi-story car park di Singapura. Saya rasa di mana-mana pun ada multi-story car park lah. Tempat letak kereta bertingkat ni di Malaysia ke, di Indonesia ke. Dan ini berlaku di Singapura sendiri. Dan kisah pengalaman ini berlaku pada seorang gadis. Beliau kata, saya ingin berkongsi pengalaman ini dari kiriman SMS yang saya nak bacakan. Daripada mana ni? Dari Ifa, Ifa berkongsi pengalaman. Apa khabar Casey dan juga selamat malam kepada semua pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Ifa dan saya ingin berkongsi satu peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Katanya di sini, saya dengan teman-teman sebenarnya baru balik pergi riding lah, menunggang motor lah, motosikalnya. Dan kami sebenarnya telah pun kunjungi tempat-tempat yang dikatakan angker ataupun keras. Bila ada ramai-ramai rider wanita berkumpul, kami menunggang motosikal, semua ada motosikal masing-masing. Tapi bila dah ramai-ramai berkumpul, nak hilangkan rasa takut, yang ada tu motosikalnya diletakkan tepi lah. Dan ada menjadi pembuncing, ada yang menunggang lah. Jadi saya ni membuncing seorang sahabat. Jadi kami sebenarnya seramai, seramai sembilan penunggang motosikal. Jadi seorang teman saya ni tak ada kawan lah, sebab ada sembilan orang nombor ganjil. Kalau nombor genap barulah motor semua ada pembuncing. Kata Ifa, pengalaman saya ni sebenarnya kami telah pun pusing-pusing dekat kawasan di Kent Ridge Park. Kami pergi ke Mount Faber dan akhir sekali kami telah pun pergi ke Labrador Park. Bila sampai di sana, kami menunggang motosikal ni. Teman saya kata dekat kawasan tu ada sebuah bangunan yang lama, yang usang, memang gelap gelita, tidak lagi dihuni. Untuk pengetahuan saya dengan teman-teman yang lain, jadi kami ramai-ramai ni yang telah pun berkongsi motosikal lah, pun pergilah ke tempat yang dimaksudkan oleh teman saya. Bila sampai di sana Casey, masuk saja lorong tu dah sunyi gelap. Semua masing-masing rasa seram sejuk. Saya lah di hadapan sebab saya membuncing seorang teman ni yang tahu tempatnya. Bila sampai dekat kawasan tu, kami turun dari motosikal, kata Ifa, dan kemudian mula keluarkan telefon lah. Kami petik-petik gambar dan ada yang cuba buat lawak, buat kelakar. Pastinya dalam kumpulan dan ramai-ramai ni, mesti ada yang satu step berani. Jadi seorang teman saya ni lah yang mula-mula action berani. Apa yang berlaku, kata Ifa, bila dia kata, korang ni semua takut hantu buat apa? Hantu ni kan, kita manusia ni lebih mulia dari hantu tau. Kita semua tahu, tapi jangan tunjuk lagak. Apa yang berlaku, kata Ifa, teman saya ni, saya gunakan nama Siti lah. Tak nak guna nama sebenar, kata Ifa. Teman saya ni kata, korang semua keluar dari sini, aku jumpa korang dekat Labrador Park. Lagi 10 minit, aku akan sampai. Seorang team leader saya lah, team leader saya marah, kata jangan buat macam ni. Tak ada, aku nak buktikan tempat ni tak ada benda. Setelah kami berbual, dia tak nak juga. Kami pembuncing penunggang motosikal beredar. Bila beredar, kami saya sempat toleh panggil, tapi dia kata jalan, pergi, tinggalkan dia. Kami semua ramai-ramai kisi pergi Labrador Park. Dekat kapak tu kami tunggu teman saya nama Siti lah. Dah 10 minit, dah 15 minit, dah 20 minit tak sampai-sampai. Kami mula rasa khawatir. Mungkin dia nak main-mainkan kita, kata seorang sahabat saya. Dia kan macam tu, mischievous, suka mempersendakan orang. Team leader saya kata, taklah, kita tengoklah. Ramai-ramai tunggang, pergi tempat tu balik. Motosikalnya masih ada, orangnya tidak kelihatan kisi. Cari. Macam mana entah kisi. Teman saya nampak, kawan saya nama Siti yang tadi bongkak tu berada dalam bangunan, sedangkan pintu bangunan tersebut dikunci. Dia sedang berdiri depan rumah yang usang tu. Kita panggil Siti berkali-kali, dia tak pusing, tak menyahut. Sampaikan team leader saya terpaksa panjat dan tarik dia, baru dia tersedar seolah-olah dia hayal. Dia tanya, macam mana aku boleh masuk ni? Korang siapa aku eh? Kemudian kita bawa dia keluar. Nak panjat keluar tak boleh, Casey.
hairan. Kalau panjat keluar tak boleh, macam mana dia boleh masuk dalam? Akhirnya setelah beberapa kali mencuba, barulah dapat panjat keluar. Kami semua tunggang. Dan teman saya ni, Siti, team leader saya, suruh pembuncing saya ni naik motosikal dia, temankan dia, cakap mungkin ada benda yang tak kena. Jadi pembuncing ni tunggang motor dia, dia duduk belakang lah. Kami semua pergi ke Labrador Park dan selepas itu mula bersurai dan pulang. Saya tak ada orang yang menunggang, menumpang. Jadi saya pulang ke rumah terus, kata Ifa. Sampai di tempat letak kereta rumah saya dekat kawasan Admiralty. Motosikal tempat tingkat satu lah. Saya letakkan di tingkat satu. Saya dah buka helmet, saya jalan. Tiba-tiba saya toleh belakang. Alangkah terperanjatnya Kisi, dekat motosikal saya, saya nampak ada perempuan duduk di belakangnya. Dari mana dia datang saya tak pasti, kata Ifa, tapi saya nampak ada orang duduk Kisi. Cara dia duduk bukan macam pembuncing. Dia duduk macam orang dulu-dulu naik basikal, kakinya keluar, macam itulah, tapi memandang ke dalam. Bila saya nampak, saya istighfar berkali-kali. Bila saya jalan daripada kapak tempat letak motosikal tu, saya nak pulang ke rumah, sepanjang perjalanan macam ada orang ikut saya dari belakang. Sampai rumah, saya ambil wuduk, saya tenangkan hati saya dengan membaca apa yang saya tahu, barulah saya tidur. Itulah pengalaman Kisi. Teman saya sampai sekarang kami tak tahu macam mana dia boleh masuk dalam bangunan tu, sedangkan pintunya dikunci. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisi.